Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bereksperimen tentang masalah RC 4WD. Jika selama ini sahabat-sahabat punya keluhan soal baterai ya, ini ada solusinya. Saya akan mencoba mengganti baterai asli dari RC4WD ini menggunakan PB atau power bank. Untuk power bank ini kita menggunakan power bank dengan kapasitas 8800 mAh atau 5 volt. Mungkin selama ini kita sering mengalami baterai boros, atau saat kita asik-asiknya bermain tapi baterai udah habis. Nah, kali ini saya akan menggantinya dengan power banknya biar gak awet. Nah, ini caranya. Caranya seperti ini ya. Pastikan kabel merah dan hitam itu jangan sampai salah untuk menyambung. Pastikan merah dan yang merah dan yang hitam kita sambung dengan yang hitam. Tuh, putus guys. Coba kita nyalakan. Nyala ya. Nah.